Assalamualaikum, cangcingnya babe, empo, emas, ece, ekang, uni, uda, semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Nah, sekarang kita mau masak yang dibakar-bakar. Masak apa? Ini kita mau masak pepes ikan mas. Kalau kalian mau ganti jenis ikannya, nggak apa-apa. Pokoknya sesuai selera aja, guys. Nggak usah dibikin repot, nggak usah dibikin pusing. Bumbunya juga udah siap, ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, cabe, salam serai, sama tomat, sama daun kemangi. Nah ini serainya bagian yang putihnya itu kita iris tipis-tipis ya, nanti sisanya kita potong-potong pendek buat disatuin sama tomat, sama daun kemangi, nanti sama cabe hijaunya. Yang bakal kita blend itu bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, jahe, sama cabe keriting. Nanti cabe hijaunya buat ini aja ya, buat dicemplung-cemplung aja. Nah ini kita udah iris kasar, terus kita masukin kemirinya belakangan ya guys, karena aku soalnya sukanya tuh kemirinya tuh agak-agak kasar gitu. Tapi kalau kalian sukanya halus, semuanya tinggal masukin aja semua. Kita tuangin air secukupnya aja. Nah sekarang kita masukin kemiri. Terus kita alusin lagi. Di hasilnya ya, aku hasilnya tuh lebih suka yang agak-agak kasar sedikit, jadi nggak terlalu halus banget. Udah ya. Bumbu yang ada di piring ini guys, ini bumbu-bumbu nanti kita taruhin pas ikannya udah ditata di atas daun pisang ya. Terus kalau misalkan itu irisan sereh tipis ini, nanti kita masukin bareng si ikan pas ngungkepnya. Jadi benar-benar aroma serehnya itu, aroma rempahnya itu keluar lebih kuat lagi guys. Sekarang kita masukin bumbu yang udah di blend ke kuali, ke wajan, ke panci dah. Masukin semuanya, kita tambahin air, kita kocokin tuh blendernya. Nah ini sayangnya kita bersihin dulu blendernya, gelas blendernya kita bersihin dari bumbu-bumbunya, kita tuang lagi. Lanjut kita masukin batang serai sisa tadi ya, ini udah digeprek semua. Sama sereh yang iris tipis tadi. Nah ini kita tuang. Nah itu biar aromanya lebih keluar lagi. Biar aroma serehnya lebih kuat lagi. Kita masukin 1 sendok makan kaldu ayam, kaldu bebek, kaldu onta, apa kaldu jamur suka-suka kalian. 1 sendok teh garam. Ini gak pakai gula ya guys. Terus lanjut kita aduk-aduk. Ini udah pakai api kecil ya teman-teman ya. Pokoknya ini aku udah nyalain api kompornya kecil. Ini kita aduk-aduk dulu. Terus kita cobain rasanya udah pas. Udah sedep banget. Udah sesuai selera kalian lah. Baru kita lanjut masukin si ikan-ikannya yang udah kita mandiin. Nah ini dia. Ikannya masuk. Ini ikannya yang satu itu ikannya bongsor banget, jumbo banget. Jadi aku potong 2 guys, soalnya daunnya tuh nggak cukup ya buat ukuran ikan segede gini. Ungkep sebentar ya, nggak sampai mateng. Jadi cuma sekedar buat masukin bumbu-bumbunya aja, nyerepin bumbunya aja ke si ikannya. Jangan lupa nanti dibalik, sekali balik aja langsung kita matiin api kompornya guys. Nah ini udah kita balikin. Jadi bumbunya lebih ngeresep lagi ke dalam daging-daging ikannya. Nah ini api kompornya udah aku matiin. Paling nunggu kurang lebih 5-10 menit biar nggak terlalu panas. Baru kita susun di atas daun pisang. Nah ini daun pisangnya udah aku lap-lapin, aku bersihin ya. Terus juga ini ada bumbu-bumbu yang bakal nanti kita masukin. Terus serainya tadi sebagian aku masukin barengan apa ungkepan ikan, dan sisanya aku masukin di atas daun. Ini juga tomatnya, tomat sesuai selera juga ya guys. Ini tomatnya juga aku nggak terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak itu tomat biasanya masakan tuh suka gampang basi ya guys. Nah ini kita masukin ikannya. Terus kita kasih minyak guys. Kenapa dikasih minyak? Biar nanti kalau udah matang itu dia nggak kering, nggak pesak. Jadi tampilannya lebih menarik. Jadi tetap moisi, tetap lembab guys.
kita kasih minyak sayur itu paling paling enggak tuh 1 sampai 2 sendok makan aja. Itu kalau ada minyak bawang lebih sedap lagi nanti rasanya. Terus kita masukin tuh siapa si daun kemanginya 2 kebun. Nah, masukin lagi tomatnya sama cabe-cabeannya masuk. Ini cabe-cabean, aku cabe rawit merahnya kagak ada. Kalau ada cabe rawit merah itu lebih mantul banget rasanya, lebih nendang banget. Tapi ini juga lumayan pedes, guys. Oke, sekarang kita tuangin bumbu-bumbunya lagi. Nah, ini benar-benar di luar ini ya, di luar Nurul ini daunnya kecil, ikannya jumbo-jumbo. Jadi kita harus ya pokoknya tampilan-tampilan pepesannya kurang bagus ya, guys, tapi rasanya jangan ditanya. Benar-benar rasanya tuh enak banget. Cobain resep pepes ikan pakai resep ini ya, guys. Kalian pasti bakal ketagihan, bakal boros nasi. Nah, ini udah satu, udah aku bungkus. Terus lanjut kita mau bungkus lagi. Nah, ini gede banget kan ikannya tuh. Sekilo isi 3, sekilo lebih sih. Nah, ini kita lanjut masukin ikan yang kedua. Nah, ini dia. Tuh, dah. Kayak biasa ya, guys. Kita lumurin kasih minyak sayur 1-2 sendok makan. Pokoknya sampai selesai ini kita bungkus ikannya, baru kita nanti panggang, kita pepes. Jadi ini ikannya udah setengah matang ya, teman-teman ya. Jadi biar tambah nyerap lagi, biar apa bumbu tuh, air si bumbunya itu bener-bener nempel ke si ikan, baru kita bakar. Nah, sekarang kita masak pakai api sedang cenderung gede. Nah, ini ikannya biar nggak ngintip-ngintip. Nah, kita tibanin sama ulegan, guys. Soalnya kan kalau pepes itu kalau atasnya nggak ditekan sama benda apa namanya apa gitu ya, talenan atau apa, dia bakal daunnya kan bakal megar ya, guys. Apalagi ini aku daunnya kecil-kecil, jadi benar-benar aku namanya tibanin pakai ulegan. Nah, ini waktunya kita balik. Baliknya nggak usah keseringan, cukup sekali aja kita balik. Nah, itu ya, udah mateng atasnya, kita balik lagi ke sisi sebelahnya. Makasih ya buat teman-teman yang udah like, udah komen, udah subscribe. Pokoknya makasih buat semua. Kalian harus tetap semangat, semangat bikin konten, semangat masak. Pokoknya jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah, guys. Nah, ini udah kita balik, terus kita timpa lagi, kita tibanin lagi pakai ulekan. Zaman dulu pakai genteng, guys. Jadi ngebakar pepesnya itu alasnya genteng, bukan yang kayak gini nih, bukan alat bakar kayak gini zaman dulu. Justru kalau zaman dulu pakai alat-alat kayak gitu ya, tradisional tuh lebih sedep banget masakannya. Terus dibakarnya pakai kayu bakar dah, tuh bukan kompor kayak gini ya. Nah, ini dia udah mateng, kita angkat. Nah, kita angkat. Nah, tuh ini udah mateng ya, guys. Dan nanti kita lanjut, kita bakar sisa tadi. Nah, ini sisa tadi ikan yang jumbo, yang bongsor ini kita potong 2. Oke, jangan lupa ya, dicoba resep ini pasti bakal bikin kalian ketagihan, gak bakalan bikin kalian kecewa, apalagi guling-gulingan di tengah jalan. Nah, lo siapa yang mau tanggung jawab kalau kayak gitu? Tara, ini dia pepes ala Amel. Kalian harus coba, wajib coba ya, pokoknya rasanya enak banget, gurih, wanginya itu bener-bener apa namanya sedep banget, guys. Udah dulu ya, guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.